Dengarlah tuan satu cerita, cerita dongeng orang-orang tua. Kisah Tok Nujum yang terus mata, bukannya betul semuanya auta. Kisahnya kunun di Beringin Rendang, lihat Tok Nujum yang dah terbilang. Dek menilik semua temberang, Ahlil Nujum Pak Belalang. Begitu hatinya jujur, kian lama kian masyhur, hingga Sultan sangat percaya, akhirnya jadi menantu raja. Itu hatinya jujur, kian lama kian masyhur, hingga Sultan sangat percaya, akhirnya jadi menantu raja. Kerjaan tau tengok juga langsung. Tak berhenti-henti dengan kerja. Nasib baik dia mau bekerja. Kalau dia ikut perangai bapak dia tu, dapur tak berasap. Cik Belalang, bapak kau mana tak datang? Apalah nasib Belalang. Ada mak, mak dah mati. Ada bapak, pemalas pula. Hei, nasib baik Pak Belalang tak jadi bapak aku. Kalau jadi bapak aku, sudah baru. Kalau jadi bapak kau, kenapa? Aku suruh mak aku minta cerai. Thank you.
kacau, pinjamin sana lah. Ay, daripada pagi sampai ke malam, ada-ada yang bisa lagi, Pak. Yalah. Dalang, engkau buat dalam bapa sarang kopi, Dalang. Kopi? Kopi mana ada, Pak? Dalam berapa tahun kita tak minum kopi? Engkau tumbuklah arang-arang dekat dapur tu, Dalang. Kemudian kau bancuh dengan air sejuk. Asal hitam macam kopi, jadilah. Assalamualaikum, Pak Dalang. Waalaikumsalam. Siapa tu? Oh, Cik Kacung. Cik Cengkadu. Aduh, apa hajat ni datang kemari? Gini, Pak Dalang. Besok, Tok Pengulu nak buka tanah baru. Dia minta banyak orang-orang bekerja. Marilah kita pergi bekerja sama-sama, Pak Dalang. Bolehlah kita dapat hasilnya sikit sebanyak, Pak Dalang. Saya tu bukan tak mau bekerja, Cik Kacung. Tapi badan tu dah naik uzur. Kami tu bukan apa-apa, Pak Dalang. Kami tu kesian lihat Cik Dalang tu bekerja hari-hari tak berhenti-henti. Kalaulah dia sakit nanti, Pak Dalang juga yang susah. Belalang tu memang degil budaknya, Cik Kacung. Berapa kali saya kasih tahu, jangan kerja belalang, jangan kerja. Dia nak kerja juga, degil budak tu, sampai tak nak kata apa langsung. Iyalah, kalau si belalang tu tak kerja, Pak Belalang nak makan apa dua orang? Hai, Cik Kacung. Sedangkan ulat di dalam batu pun dapat makan. Takkanlah sisai dalam rumah ni tak dapat makan. Dahlah, Pak Belalang. Belalang, buatkan kopi lagi dua cawan, ha? Kerja pun susah, Cik Kacung. Benar, Pak Belalang. Sama-sama pula orang yang malas. Pak? Silakanlah kopi, Pak Belalang. Maklumlah, tak pedulang. Minum. Jadi, Pak Belalang besok tak pergilah. Nampak gayanya tak pergi juga. Pak, minum. Kita dah kerja. Kopi apa ni, Pak Belalang? Entam sajalah. Terima kasihlah, Pak Belalang. Sungguh sedap kopi sekarang ni. Biarlah saya minta diri dululah. Adik? Ya, ya. Tinggallah. Baik. Cik Kacung. Ya, ya.
Lain kali kalau teringin nak minum kopi rumah Pak Belalang, datanglah kemari. Terima kasih lah. Sekali aja lah. Kamprok belakang makcik ini nak. Baik makcik. Makan di tengah jalan, ya nak, eh? Terima kasih, makcik. Terima kasih, baik, makcik. Nak. Baik, nak. Saya dalam pulang dulu, ya. Baik, nak. Sian, ya. Kecil-kecil dah pandai cari kerja. Jauh daripada manusia. Sekarang kita bagi. Mari. Hei, kambing, jangan lari ya. Satu untuk kau, satu untuk aku, dua untuk engkau, dua untuk aku. Adil? Adil. Bagus. Mari balik. Hai, kenapa aku punya dua-dua kecil-kecil? Kau punya dua-dua besar-besar? Tak.
tak ada. Kau tipu. Mari aku bagikan. Nah, ambil. Satu untuk kau. Satu untuk aku. Dua untuk kau. Ya. Dua untuk aku. Mari kita pulang. Mari. Ayo. Kenapa aku punya buah-buah kecil-kecil di bawah? Kau punya buah-buah besar-besar? Mana aku tahu bukan aku yang bagi. Ini tak adil. Aku tipu. Kau tipu tak tipu, aku boleh apa sama kau? Eh? Aku tipu pun tak percaya. Percaya tak percaya, aku boleh apa? Hei! Aku macam belakang, kau pukul aku. Siapa yang pukul kau ni? Hei, tadi kedebuk tu. Kau ni dah merepek, sekarang aku bagi bersemeh-meh boleh dong. Hai, kau pukul sama aku pula? Dengan ada. Hei! Macam tangan kau boleh pukul aku ni? Eh? Bila aku pukul kau? Kedebuk-kedebuk tadi apa? Eh, gila kau? Apa? Eh? Kau nak kena? Sekarang aku bagi. Hai manusia, aku anak jin. Aku mau makan darah. Alah, tolong Majin. Ya. Janganlah makan aku. Aku kurus, darah aku sikit. Dia darah banyak, makanlah dia. Eh, aku bilang aku darah banyak. Alah Jin, mari kalau kau datang, kau datang simpan darah aku Jin. Tolong, tolong. La 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 la. Kamilah penyamun di dalam negeri. Kami penyamun di dalam negeri. Kerja merompak, mencilok dan mencuri. Tidak memilih masih satu bawah sapi. Asal yang boleh ku bawa lari. Kami penyamun, penyamun. Di mana kau pijui lembu dan kambing ni, Belang? Belang bukan curi, Pak. Tak curi lah macam ada kat sini. Tadi, waktu Belang nak balik, Belang jumpa dua penyamun, dia tengah bagi-bagi lembu. Belang pergi dari atas pokok, gini macam, Pak. Hei, manusia, aku anak Ji. Aku mau makan darah. Kali dia cabut, Pak. Anda juga engkau buat balik balak ke rumah ni, ya, Belalang. Sudah, pergi hantar kambing dan lembu ni kepada tuan dia. Nak kasih dengan siapa, Pak? Kita mana tahu tuannya. Tak juga. Tapi apa yang kita nak buat dengan lembu dan kambing ni, Belalang? Begini, Pak. Belalang ambil lembu-lembu ni. Belalang sembunyi dekat belakang. Lepas tu, Belalang main rumah Tok Penghulu. Orang yang hilang lembu mesti bilang sama Tok Penghulu. Kalau Tok Penghulu tanya sama Belalang, Belalang suruh tanya dengan Bapak. Mesti bikin apa? Kalau ni Bapak ni harusnya jumlah. Mesin berat balaknya, Belalang. Jangan takut, Pak. Kita bukan curi. Kita nak kasih balik dengan tuannya. Ya tak iya juga, ya. Kau pergi sini lah. Tok Penghulu. Ah, Buntan, Jambul, kenapa kau datang ramai-ramai ni? Hamba ni nak mengadu hal pada Datuk. Lembu hamba hilang dua ekor tu. Kambing hamba pun hilang dua ekor tu. Macam mana boleh jadi hilang? Jadi, waktu hamba bawa lembu hamba, hamba singgah sekejap di belukar tu. Apa yang di belukar? Hamba pergi melepas tu. Melepas apa? Melepas bom tu. Kau ni tak padan dengan badan. Sesudah itu, apabila hamba naik ke atas, hamba lihat lembu hamba hilang dua ekor tu. Kira ni, kalau nak hilang dua ekor. Tak ada tu. Mana nak cari ni? Tok, kalau tu nak tahu di mana ada kambing yang hilang tu, lebih baik tu tanya dengan bapak saya tu. Kenapa nak tanya dengan bapak kau? Bapak Belalang pandai tu. Dia pandai telek. Dia alim ujung tu.
dia ahli nujum, dia pandai menulis. Ya. Bagus. Buntang, Jambul, mari ikut aku. Mari kita pergi ke rumah Pak Belalang. Mari. Waalaikumsalam. Tok Pulu, sila naik ke atas. Tapi jangan ramai-ramai, roboh rumah hamba. Baiklah Pak Belalang. Buntal, Jambul, mari naik. Yang lain tunggu di bawah dulu ya. Mari Buntal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan. Kami datang kemari ini Pak Belalang ada hajar. Tak apa diceritakan Tok Pulu. Hamba dah tahu semuanya. Dah tahu? Ya, pasal kehilangan bukan? Ya, 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 ya. Kehilangan kambing. Betul, betul. Dengan lembu. Dari mana Pak Belalang tahu? Maklumlah, ahli nujum. Ya, 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 ahli nujum ya. Pak Belalang, ya. Boleh tak tolong pilih sama ada dapat balik lembu dengan kambing tu? Tidak. Kalau nak pilih boleh juga Tok Pulu. Belalang? Ya, Pak. Bawa segelok air. Periuk apa ni, Pak Belalang? Ini bukan periuk, Tok Pulu. Ini geluk jambi. Oh, geluk jambi. Nampak bayang-bayang tak? Lembu dua ekor, kambing dua ekor. Cuba lihat baik-baik. Itu. Tak nampak apa-apa pun Pak Belalang. Di dalam amalan hamba, jikalau siapa tak dapat melihat bayang-bayang di dalam geluk jambi ini, orang itu anak di luar nikah. Iya. Hamba nampak. Itu dia dua ekor lembu, dua ekor kambing. Dia tengah berjoget-joget. Buntal, Jambul, kau tengok. Itu lembu kau. Itu kambing kau. Dia tengah berjoget-joget. Kau tengok betul-betul. Tengok betul-betul. Nampak tak nampak? Tengok. Siapa tak nampak, dia anak di luar ni. Nampak tu cantiknya, kambing tu berjoget ya. Ya, nampak tu. Tapi di mana tempatnya tu? Betul juga ya. Pak Belalang, di mana tempat ni? Ya tak, ya juga. Ya, geluk jambi ni kecil sangat. Besar, dia boleh nampak ya. Ya. Hamba tu tak faham tempat ni tu mulut. Nanti hamba tanya Belalang. Belalang? Ya, Pak. Mari kejap. Cuba kau tengok-tengokkan di mana tempat ni, Belalang. Oh, ini tak jauh, Pak. Dekat belakang rumah tu saja. Oh, rumah yang belakang tu. Oh, patutlah bumbungnya nampak tu. Di mana lembu pakcik nak? Lembu pakcik ada bawa pokok beringin. Bawa pokok beringin? Itu rupanya yang rindang tu pokok beringin. Buntal, kau pergi ambil lembu kau. Rupanya bawa pokok beringin. Kambing pakcik ada kat mana nak? Kambing pakcik ada bawah jembatan. Bawah jembatan? Oh, yang begitu tu rupanya jembatan lah, Pak Belalang. Jambul, kambing kau bawa jembatan. Pergi ambil. Baik. Pergi ambil. Jembatan rupanya yang begitu tu ya. Pak Belalang, cuba tolong tengok siapa dia pencurinya. Jadi senang kita menangkap dia. Nak tengok pencurinya. Ya. Itu dia bayang-bayang. Kenapa Pak Belalang? Kenapa pencuri ini potongan dia macam Tok Pulu? Macam hamba? Misalnya pun ada. Itu tak heran Pak Belalang. Jikalau dalam dunia ni
kebanyakan landu dua serupa. Dapat balik lembu kayung kan? Ya tu. Ah, kau berdua dengar sini. Berkeras ya, tengah kau ni berat satu orang. Dua helai ikan sarung, dua helai baju. Ngerti? Ngerti tak? Cukup kerasnya tu, Pak Belalang. Alhamdulillah. Kalau begitu, hamba mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Pak Belalang. Dulu, baiklah. Hamba nak balik dulu ya. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hamba balik ya, Pak Belalang. Ah, mari kita balik. Abuntan, assalamualaikum lembu kau cepat ya. Parang prapu kuden parang ceper. Awak cepat cepat, macam raja tak? Iyalah, macam raja pakau. Banyak aku ambil. Aku asyik tengok saja. Sudah ini semua aku tak tahu. Yang kurang dia.
sekejap. Kira berapa lama mau habis? Pegang, aku kira. Satu untuk kau, satu untuk aku. Dua untuk kau, dua untuk aku. Tiga untuk kau, tiga untuk aku. Lepas tiga berapa? Hitam sajalah, hitam sajalah untuk kau, hitam sajalah untuk aku. Lepas hitam sajalah. Betalah, betalah untuk kau, betalah untuk aku. Eh, dalam dunia mana ada huruf betal tak? Dalam dunia mana ada huruf betal tak untuk kau? Dalam dunia mana ada huruf betal tak untuk aku? Apalah? Apalah untuk kau? Apalah untuk aku? Ini. Untuk kau? Ini. Untuk aku? Kau nak mampu dia? Kau nak mampu dia? Untuk kau? Kau nak mampu dia? Untuk aku? Berhutang kau? Kepala hutang kau untuk kau? Kepala hutang aku? Untuk aku? Aku pasti sekarang. Aku bagi sekarang untuk kau. Aku bagi sekarang untuk aku. Untuk kau. Untuk aku. Apa gunanya bikin kalian mengawal istana beda? Jikalau bikin kalian tidak tahu kemana perginya harta beda. Mahkota kesaran beda. Kalau pusaka amanda beda. Jawab. Wahai kamu siapun gawat. Ampun tuan. Dalam pagi ini semuanya menanai-nanaikan buat tuan. Tetapi pagi kami bahwa penyamun itu menggunakan pukau tuan. Pukau? Bodoh. Apa mikir kalian tidak malu? Mikir kalian mempunyai meriam, bomba, lembing dan keris. Apa mikir kalian tak dapat menewaskan penyamun itu dengan hanya memakai senjata pukau? Ampun tuanku. Pukau bukanlah senjata seperti keris dan lembing tuanku. Tetapi pukau adalah ilmu syair yang boleh membuat semua orang terlena apabila terkenanya tuanku. Oh, beta pikir pukau itu panjang-panjang macam pistol. Bukannya. Ananda beta yuku putri si Boyoshi. Janganlah ananda menangis. Ayanda berjanji. Anda akan salihkan kalau pusaka yang hilang. Ananda itu berbaik. Bawalah muka ananda masuk mereka. Itu kita kan, dan? Tidak cahaya mata. Datuk Perdana Menteri, tuan pikirkan kanan seluruh negeri. Beritahu sekalian hamba rakyat. Barang sesiapa mendapat harta benda beta kembali, mereka itu beta berikutnya. Menuju perintah tuanmu. Baik. Mahkota Kebesaran Baginda, kalung pusaka Tuan Putri Cipujol Sire. Orang itulah yang akan mendapat sebesar-besar kurnia dari Duli Yang Maha Mulia Baginda, Sultan Taharul Nizam. Pak Belanang, kami itu Pak Belanang.
Kejutkan bapak kau. Cepat, ah, bilangkan tok pengulu datang. Baik, tok. Pak. Hajo, pikirlah kena belakang. Tok pengulu datang. Kau bilang bapak ada di rumah. Tok, bapak saya cakap dia tak ada di rumah. Hah? Bapak kau cakap dia tak di rumah? Kalau dia tak di rumah, bagaimana dia cakap? Dia ada, Tok. Dia selalu bilang dia tak ada. Hah? Sudahlah, Belalang. Buka pintu ni. Biar Datuk sendiri gerakkan dia. Pak Belalang. Oi, Pak Belalang. Ajung kau Belalang, pergi tidurlah sana. Kau bilang kat Tok Pengulu aku tak ada di rumah lah. Pak Belalang. Pak Belalang. Ha, bangunlah. Tok Pengulu. Ya. Apa khabar? Belum tidur lagi? Belum. Amba ni datang ada hajat, Pak Belalang. Tak payah diceritakan, Tok Pengulu. Amba dah tahu semuanya. Ah, baguslah. Kalau Pak Belalang dah tahu, marilah kita pergi. Mana? Ke Istana Sultan? Hah? Apa ke istana tu? Pak Belalang ni dah garu cendana pula. Dah tahu nak bertanya pula. Nanti Pak Belalang dapat kurnia daripada Sultan. Hamba pun dapat nama yang baik. Ha, mari, mana baju? Mana baju? Ha, pakailah baju. Mari. Tak mana tu? Ke Istana Sultan? Istana tak boleh masuk malam-malam. Oh, ini titah Sultan, tak ada siapa boleh melarang. Mari. Besok pagi tak boleh ke? Sekarang juga. Adinda kuku permaisuri. Silalah adinda ku masuk berada. Tak apalah kala, biar adinda menunggu bersama-sama di sini. Datuk Perdana Menteri, Tuanku, agaknya bolehkah beta dapat kembali mahkota beta yang hilang itu? Ampun Tuanku, ribu-ribu ampun. Dengan berkat daulat Tuanku, insya Allah, Tuhan tidak akan mensia-siakan. Ampun Tuanku, ribu-ribu ampun. Datuk Pengulu hujung jembatan dengan seorang. Lima hari? Tuanku, maksud Pak Belalang 5 hari itu ialah 5 tahun. Lama ke, ya? Ah, Pak Belalang, bolehkah dapat harta benda beta yang hilang? Pak tidak tahu, Tuanku. Tak tahu? Mika ini tujuh apa? Ampun, Tuanku. Pak Belalang katakan tak tahu itu sebab dia belum tengok lagi dalam air, Tuanku. Jikalau dia dah tengok dalam air, barulah dia tahu. Jampi. Nah, jampi yang macam mana tu? Jampi macam hari itu. Itu dia. Jampinya belakang itu. Tapi dah nampak tu dalam air. Tuanku, tengok. Harta Tuanku tu dia. Tampak terselit di celah bukit, Tuanku. Celah bukit? Ya, Tuanku. Ah, itu dia, Tuanku. Terselit di celah-celah bukit tu, Tuanku. Ada dia, satu pun kita tak nampak. Ada dia tak nampak, Tuanku. Tak nampak, Tuanku. Tak ada. Ampun, Tuanku. Mengikut amalan Pak Belalang, siapa-siapa tak nampak bayangan di dalam air ni, dia nak pilih wanita, Tuanku. Betul nampak. Tak nampak, Tuanku. Tak nampak. Tak nampak. Bukan di celah bukit, di celah gunung. Ah, iya. Oh, iya, di celah gunung. Tapi di mana? Ya, tak iya. Pak Belalang, gunung ni di mana? Di dalam bendungan Patik. Dia suruh minta tempoh, Tuan. Berapa hari? 7 hari, Tuan. 7 hari? Mampu! Pak Belalang,
Beta beri tempoh sampai besok pagi. Jikalau tak dapat harta-harta benda beta yang hilang, beta hukum pacu. Dan Mika 20 ujung jambatan dihukum penjara seumur hidup. Penjara? Apa punya batu ni? Kenapa, Pak? Ini semuanya engkau punya pasal, Belalang. Engkau suruh bapak dari Tok Nujum, sekarang Sultan dah percaya. Besok kalau bapak tak dapat harta Sultan, kepala bapak kena potong, Belalang. Ni, Pak. Bapak ni nak pergi ke mana? Mana? Sembunyilah di mana-mana. Belalang ikut, Pak. Hei, jangan. Si Sultan fikir kita cabut. Kalau Sultan tanya? Kota lah apa-apa pun, Belalang. Kalau bapak nak pergi sini, lebih baik bapak pergi di Bukit Tunggal. Di sana ada satu gua. Lagipun di sana tak banyak orang lalu lalang. Nanti kalau waktu makan, Belalang akan hantar makannya, Pak. Bukit Tunggal ya? Ya juga ya. Kau jangan lupa hantar makan dong. Baik, Pak. Nanti bapak kebulu. Jangan lupa hantar makan ya. Dua ratus empat puluh tiga untuk kau, dua ratus empat puluh lima untuk aku. Kau pengilah. Kau punya tinggi macam gunung, aku punya rendah macam bukit. Kan sama, kau punya pun 245, aku punya pun 245. Cil, kau pancik celah, aku celah. Ayolah badan, matilah kau badan. Besok pagi akan bercerai lah badan dengan nyawa. Ayolah nyawa. Siapa yang bodoh kita? Entahlah, barangkali penunggu gua. Besok pagi Sultan akan menjatuhkan hukuman pacung. Ampunkan kami. Namamu siapa? Badan. Namamu? Nyawa. Hailah badan, hailah nyawa. Lebih baik engkau lari dari sini. Aku berjanji Sultan tidak akan mengapa-ngapakan di kau berdua. Nujum tak belalang, tuk nujum lah tembelang.
Hei, Belang, mana bapak kau? Bapak pergi makan kenduri, Pakcik. Kenduri apa pagi-pagi ini? Sudah, kau jangan nak alta sama kami. Kami tahu bapak kau sudah cabut. Mari, ikut kami, kau tak nak jumpa. Apa yang mereka tengok-tengok tu? Mari sini. Ampun tangku boleh tidur ampun. Efek lalang masa menghadap. Lalang eh? Kemana bapak mereka pergi? Tak macam ke kata tangku. Kata? Jauh ke dekat? Kalau dalam kaki memang jauh tangku. Tetapi kalau naik kereta, sekejap ada sampai tangku. Mika permain-mainkan beta, ya? Ingat tak, Datuk Perdana Menteri? Tuanku, di mana Gunung Selirama itu? Entahlah, Patik pun baru dengar, tuanku. Lalang, ingat baik-baik. Jangan sampai beta ikat Mika macam Datuk. Dulu, Gunung Selirama itu di mana? Kalau di Jepun, tuanku. Dari Jepun? Ha, bagaimana begitu cepat bapak Mika pergi? Sudah enggak, tuanku. Ilmu baik? Nampaknya kalung pusaka beta yang hilang itu takkan dapat kembali, Inang. Bersabarlah, Tuan Putri. Insya Allah, kalung pusaka Tuan Putri akan dapat kembali. Inang, bawalah beta ke bilik beta, Inang. Silakan, Tuan Putri. Makanan untuk siapa? Untuk jin, tuanku. Jin? Jin mana? Jin apa, tuanku? Jin! Memang Mika keturunan pempo. Bapak Mika pempo, Mika pun pempo. Mika akan dihukum. Apa? Janganlah tuanku mengapa-apakan kepada anak Fatih Lala. Sebenarnya bukanlah Fatih lari bersembunyikan diri, tuan. Patik adalah manusia yang memegang teguh kepada janji. Patik janji hari ini, Patik datang hari ini. Ampun, Tuan. Bagaimana harta benda beta yang hilang tu? Sebenarnya harta benda tuanku tidak hilang. Tapi telah disembunyikan oleh jin, Tuan. Jin? Jin yang mana pula? Jin miskin, Tuan. Rupanya banyak jin dalam dunia ini. Ada yang lapar, ada yang miskin. Baiklah, di mana harta benda beta sekarang? Harta benda tuanku yang hilang sekarang sedang berada dalam sebuah gua di Bukit Tunggal, Tuan. Tapi untuk mengambil kembali harta tuanku yang hilang itu, mestilah menggunakan dua syarat. Dua syarat? Baiklah, apa syaratnya? Pertama, tuanku boleh pergi seberapa banyak orang yang tuanku suka. Tetapi, hanya 4 orang saja yang diizinkan masuk ke dalam gua Bukit Tunggal, Tuan. Yang tuanku sendiri, boleh. Tengku Permaisuri. Ya. Satu Perdana Menteri. Dan Tuan. Syarat yang kedua. Syarat yang kedua. Syarat yang kedua, Tuan. Apabila Tuanku masuk ke dalam buah bukit tunggal, dia dibenarkan siapa pun berdiri tegak. Mestilah merangkak berterus-terusan. Andai kata, salah seorang melanggar perintah ahli nujum. Ini umur, Tuan. Datuk Perdana Menteri, tuanku, nampaknya Pak Belalang jadi sopan hari ini. Kita terpaksa turun. Ini soal mahkota, tuanku. Ya, juga, ya. Baiklah, Pak Belalang, beta menyunjung perintah. Dengan segala hormat dipersilakan, tuan. Datuk Perdana Menteri, tuanku, siapkan kenderaan beta berangkat. Menyunjung perintah, tuan.
Rupanya inilah guanya, ya. Benar, tuanku. Inilah guanya. Mari kita masuk. Tapi ingat jalan Pak Belalang. Datuk ikut beta masuk. Datuk masuk dulu. Hari Datuk ku berbaikuri. Kira Datuk ikut Datuk Isteri. Ananda Tuan Putri, ikut bodak ke masyarakat. Tabalkan Pak Belalang sebagai ahli lujung negara. Menjunjung perintah, tuanku. Kita boleh bangun tak? Tunggu umur, lutut. Kalau dengan Tuan Putri memang tak layak. Tapi kalau dengan Patin macam pinang di belah dua, Tuan Putri. Hai, datanglah padi si batang pinang, pohonlah lada buah ya jarak kalaulah sudi. Oh, lekaslah di pinang. Sebelinda diambil orang. Hoi, payunglah payung, agak dipang payung. Payung putera nak raja muda. Alah, tolonglah tolong.
tolong, Encik Abang tolong. Alah marah pada Adina. Aku turutkan. Hoi, payunglah payung, ada pipa payung. Payung tu terah nara jamuda. Allah tolonglah tolong, Encik Abang tolong. Janganlah marah pada penawaran ahli nujara akan dirasmikan. Nama kerajaan Beringin Rendang, Beta Sultan Syahrul Nizam Ibni Almarhum Sultan Malik Shah. Sebenarnya pada ini hari mengenalkan Pak Lalam sebagai ahli lujum negara. Kau pergi cari seberapa banyak orang miskin ya. Bapak tidak miskin. Ini kan. Duli Yang Maha Mulia Baginda Sultan Syahrul Nizam, masuk ke Balai Pengharapan.